Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, dalam kaidah fikhiyah itu artinya aturan-aturan main yang berhubungan dengan pemahaman terhadap sesuatu. Jadi artinya supaya pemahaman tidak ngaco, tidak liar, maka ada kaidahnya, Pak, ada aturannya. Nah, disebutnya qawaidul atau qawaid fikhiyah. Nah, di antara kaidah-kaidah fikhiyah ada kalimat yang mengatakan maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Maqasidul lafdi artinya tujuan-tujuan, karena maqasid itu jamak dari kata-kata maqsad. Maqsadun maqasidu artinya tujuan. Kalau banyak berarti tujuan-tujuan, atau tujuan-tujuan suatu lafad itu ala niyatil lafid harus dikembalikan kepada niat orang yang melafadkan tersebut. Jadi ketika ada lafad yang diungkapkan, itu pasti akan mengandung banyak arti, banyak tujuan. Kenapa? Karena memang yang namanya kalimat atau kata itu sifatnya arbitrer, Pak. Arbitrer itu artinya semau-mau, sakahayangna, aturan bakuna arbitrer. Sehingga kata-kata itu bisa dengan mudah dicomot oleh siapapun. Mata tong rewah siapanya aya kalimat anu bunyinya sama tapi maksudnya beda. Siga atos siapa? Ari atos teh artinya naon, Pak? Teuas atawa parantos? Hah? Sudah atau keras? Artinya atos. Tuh, nya mata kena ge. Anu nyebutkeun teuas. Anu nyebutkeun sudah. Ayo jempel, nyapanya tengah jawab cicing leh, gitu. Kayak itu nu bener teh teas atau sudah atos teh? Tuh makanya ya Pak. Iya kata orang wetan itu kan atos itu keras. Cuk orang Sunda atos teh parantos sudah selesai. Cuk orang Jawa mah keras bu. Hartina teh teas. Tah nu bener nu mana atos teh? Hartina keras atau sudah? Dua nana tuh bisa disalahkan. Ta eta arbitrer teh. Itu bisa mengklaim saya nu bener Jawa tuh bisa. Saya nu bener Sunda tuh bisa. Kenapa? Karena arbitrer. Kalimat itu tidak punya kewajiban harus menggunakan kalimat itu untuk menamakan sebuah sebuah benda atau sebuah kejadian, nggak bisa. Matak orang Sunda jeung jang orang Jawa teu meunang pasehat, jangan mengklaim. Kenapa? Karena memang kalimat atos itu lain milik orang Sunda, lain milik orang Jawa, milik saha? Milik siapa? Milik jelema. Kenapa milik jelema? Sabab binatang mah teu kudu bahasa. Binatang mah teu kudu make bahasa, teu kudu menggunakan kata. Yang butuh kepada kata-kata itu manusia. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan diberikan akal fikiran. Makanya nanti istilah jelema mah aya disada, aya bicara, Bu. Aya ngomong, aya disada. Aya nu ngomong jeung nu disada sami teu, Pak? Aya berbicara, aya bersuara, cenah. Aino bersuara berbicara teu? Makanya bedakan dulu apa bersuara dengan berbicara, sama tidak gitu lah, pati dijahla.
Beda, Pak. Berbicara itu artinya suara yang keluar itu jelas arahnya kemana. Itu berbicara. Makanya berbicara mah setiap kata yang keluar maksudnya jelas. Tapi kalau bersuara itu belum tentu kemana arahnya belum jelas. Makanya cina manusia mah disebut lagi hayawanun natik. Makhluk Allah yang sifatnya seperti hewan, bukan seperti hewannya, memang hewan manusia itu, tapi natik. Natik itu yang berbicara. Jadi manusia itu hewan yang berbicara. Jadi bapak teh hewan ternyata. Setuju, Pak? Disebut hewan? Bu, Wios disebut hewan, Bu? Alim? Asli alim? Di buruhan ku abis sok disebut hewan kersa teu? Bapak? Disebut hewan kersa? Kunaon bet henteu, Pak? Tuh, nya. Cada abi mah jalmi. Emang ari hewan naon gitu? Tuh, da eta tuh salah mahamkeun kecap hewana. Hewan diartikeun sato. Hewan mah lain sato. Tapi lamun sato hewan. Balikan deui. Ayeuna disebut hewan teh, hewan itu adalah salah satu macam, salah satu sifat makhluk Allah. Makhluk Allah teh aya tilu, Pak, diciptakeun ku Allah teh. Aya jamadat, aya nabatat, aya hayawanat. Apa ini maksud dengan jamadat? Jamadat itu artinya makhluk Allah yang statis. Cicing we, Pak. Tidak bergerak. Teka kenca, teka katuh, teka lut, cicing aja dong didinya, Pak. Jadi sebetulnya jamadat. Tak, ya sih, meja ya. Ya, meja jamadat termasuknya. Kenapa? Karena dia diam. Tidak bergerak. Tapi cenayata ustadnya dipindahkan, tiri tukar dia, dipindahkan, lain pindah, kan? Dipindahkan, digerakkan. Makanya kalau tidak ada menggerakkan, cicing, weh. Tah, nukitnya jamadat. Atau siga batunya, Pak, cicing ngajentul teh jamadat. Matak mun aya jelema anu cicingeun we weh ka hayang nya Pak disebutna naon? Jumud. Jelema jumud. Nah, jumud teh cicing we teh bergerak. Nah, itu jamadat. Nah, ada lagi nanti makhluk Allah itu yang sifatnya nabatat. Nabatat mah gerak, tapi gerakannya itu pasif. Hanya ke atas atau ke bawah. Matak siga tatangkalan disebutnya nabatat, tumbuh-tumbuhan itu. Kenapa? Karena dia bergerak. Cuman gerakannya statis. Enak gerakannya pasif, kaluhur we gitu. Atau kahanap. Matak bapak pernah ningali teu aya tatangkalan kagigir? Kan? Aya teu bu tatangkalan nu kagigir gitu aya teu? Malah aya ibu tatangkalan mah kaluhur tumbuh gitu. Ua nu kagigir. Eta mah kagigir teh ceuk panon ibu. Nah, ceuk panon kan. Da kadang-kadang panon mah sok salah nempo teh. Bapak pernah naik kereta api ningali kana kacana kana jendela. Eta tiang listrik ceuk tatangkalan maju teu? Maju ceuk saha? Ceuk panon. Mata ku akal di bejaan, lain tatangkalan nu maju, urang nu maju tarik teuing. Ngantah panon mah sok salah. Sok tingali ibu panon poe. Pindah teu dari timur ke barat. Itu matahari terbit dari timur tenggelam ke barat tidak? Henteu sabenerna mah. Ceuk panon we teteh. Menurut mata kita kan matahari terbit dari timur tenggelam ke barat. Da cek ilmu mah lain. Karena matahari mah cicing tegerak muter siga kitu. Cicing di dirinya nu muter saha? Bumi. Cek saha? Cek ilmu lain cek panon. Panon mah salah tadi ge. Tah siga tatangkalan kagigir. Salah eta teh. Da kaluhur teh Bu. Ngaku sok dibelokeun ku ibunya Bu nya make kalangkeng belokeun ka dieu. Jadi nuturkeun ka dieu. Da teh lamun dipanjangkeun mah Bu. Kitu we kaluhur. Sok ka cobaan eta takal markusa. Takal anggur entong dibelokkeun ka gigir panjangkeun ka luhur sapanjang-panjangna belok moal ka kanan moal ka mana tuh kitu matak tumbuhan mah nabatat jenisna teh naon
tumbuh, tapi ke atas atau ke bawah, pasif. Nah, yang ketiga, makhluk Allah teh aya nu sifatna hayawanat. Nah, kalau hayawanat mah dia bergerak dan tidak bisa diam di satu tempat. Aktif ieu mah gerakanna teh, kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang ke samping, kadang ke atas, teu daek cicing. Nu kitu teh disebutna naon? Hayawanat atau hewan. Tah siga domba, maksudnya ke mana? Kambing. Kambing termasuk nabatat, jamadat atau hewan? Hewan. Kenapa hewan? Karena dia gerakannya aktif, tidak diam di satu tempat. Matak domba termasuk hewan. Tah, ana birek naros ari bapa jeung ibu abusna nu mana? Hah? Ngaku ya namanya hewan. Ari ibu termasuk nu mana, Bu? Ibu termasuk jamadat, cicing ngajentul. Nabatat, kaluhur, wungkul, atau hayawanat, tedek cicing. Cicing, kumaha ibu cicing. Tadi ibu kopi dipaksa disebut hewan alim. Ayeuna mah ngaku sorangan. Ibunya. Makanya kenapa manusia disebut hewan. Jadi kadanya, Bu, hewan itu bukan binatang. Hewan itu adalah makhluk yang tidak bisa diam di satu tempat. Nah, itu definisinya hewan teh. Karena kambing itu bisa cicing di hiji tempat, maka kambing teh hewan. Karena ucing teh itu bisa cicing di hiji tempat, maka ucing teh disebut? Kusabab ibu itu dek cicing, disebut? Tuh, ngaku sorangan enak. Jadi binatang teh hewan, ngan hewan mah can puguh bina. Cuman di kita salahnya sudah mempersepsikan hewan teh binatang. Jadi we teu rido disebut hewan teh. Padahal lamun ibu alim disebut hewan naon asupna sok? Nu jumud siga batu atawa nabatat siga tatangkalan? Atawa hewan siga domba? Nah, makanya cenah manusia mah hewan ngan natikun teh eta bedana teh. Natikun teh apa? Berbicara. Kenapa berbicara? Karena berbicara mah nu kaluar teh aya makna, aya tujuan nu jelas. Kenapa punya makna yang jelas? Karena berbicara mah teu asal disada. Tidak asal bersuara, tapi dikaitkan dengan pikiran, dikaitkan dengan akal. Matak aya disebut mantik cenanya. Naon mantik teh? Mantik teh sigo isim makan jeung isim jaman. Natoko yantiku nutkon natikun mantukun intik latantik mantikun mantikun mintokun. Jadi apa mantik itu? Mantik itu artinya tempat berbicara atau waktu berbicara. Makanya ada ilmu mantik kena teh. Ilmu naon ilmu mantik teh? Ilmu iraha urang kudu ngomong, di mana urang kudu ngomong. Sebab lamun ngomong mah rek di mana wae jeung iraha wae bakal merenah. Makanya bagi orang yang berbicara, kata demi katanya itu tidak akan asal. Tidak akan sembarangan. Kenapa? Karena orang yang berpikir tahu kapan dia bisa ngomong begitu, di mana dia mesti ngomong begitu. Matak lamun bener mantekna nyapanya aya kasar, aya kalimat nu kasar teu, Pak. Kalau bisa, kalau bener ngomongna, ada enggak yang dimaksud dengan kata-kata kasar? Kieu atuh mun abi ngomong anjing, Pak, kasar teu? Kitu wae lah, contohna ngarah gampang. Mun abi ngomong anjing, kasar teu? Hah? Oh, nya matakna ge beda pendapat. Da baroga akal bapa jeung ibu teh teh. Ye waktu saya tanya kalau saya ngomong anjing kasar teu? Malikir heula. Aya nu kasar, aya nu henteu. Aya nu cicing we teh tadi ge. Oh, da cicing we cenah. Nya nu cicing ge meunang mikir teh teh. Daripada salah mending kana cicing. Teh salah sarua di cicing. Tuh, ya Pak. Kan tergantung penempatannya. Aku ka anjing nyebutna lain anjingnya, Bu. Bu, itu anjing. Tuh, kasar teu? Nahan teu? Tuh.
Cenah usad anjing Makassar, kudu kumaha tuh? Gogog cenah. Ari gogog mah lain ngaran anjing, Bu. Tah, gogog mah sora. Tuh, anjing deui we baik dekadenya. Ari gogog mah sora, na sora anjing ngagogog. Anu ngagogog teh saha? Tuh, geuningan. Jadi kasar teh ngomong anjing. Teh. Lamun merenahkeunna bener. Siga ngomong kafir kasar teu. Naon teu? Kira ari kafir teh naon kitu hartina? Tuh, nolaknya. Ai jelema nu nolak hade atawa goreng? Goreng. Ibu lamun diajak maksiat terus nolak goreng berarti. Hah? Tuh, matakna geuna ieu geus kapengaruhan ku opini nu salah gitu. Ngadenge kafir teh jauh goreng we ke lah kafir teh artinya menolak. Ke ari menolak jelek atau bagus? Tuh, ari ayeuna mah nyapanya mata kudu hati-hati ge. Menolak naon heula? Teu jol kitu. Iya, kenapa? Karena kata-kata kafir itu, Pak, kalimat yang netral. Netral kan? Menolak, cik. Negatif atau positif? Tidak negatif, tidak positif. Menolak mah sedang menerangkan keadaan. Keadaan apa? Keadaan orang yang tidak menerima, disebutnya naon? Tah gitu, menolak. Itu. Jadi goreng atau hade? Tuh, tergantung ta eta watakna nyapanya. Nah, disinilah makanya kenapa ada kaidah yang tadi. Maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Setiap lafaz yang diungkapkan mesti dikembalikan maksud dan tujuannya itu kepada niat orang yang melafadzkan. Kenapa? Karena tadi kalimat itu diantara sifatnya arbitrer, bebas, tidak terikat. Nah, tapi supaya nyambung yang dikomunikasikan harus jelas arahnya. Makanya ada yang disebut dengan konsensus, kesepakatan. Ya Bu, siga nyebutkeun atos di sunah naon kesepakatanna? Selesai, beres. Tapi di Jawa mah tah kitu. Sanu salah? Teu aya nu salah. Tinggal ibu jeung bapa di dieu kembali kepada kebijakan masing-masing. Di mana ieu teh ngomong teh? Iraha ngomongna? Kamanat siakul kalamna? Nanti dengan cara begitulah kita akan bijak dalam berkomunikasi. Karena kalau tidak begitu, engke bakal moal nyambung komunikasi teh. Nepikeun ka kenek jeung supir kan pasnya gara-gara ieu, Bu. Gara-gara atos. Hari kenek gara orang Jawa, hari supir orang Sunda. Dua dana hayang kacai kapiheulaan ku kenek digedor ku supir. Mas, atos mas. Nah. Cik si mas teh mencret cenah kitu. Mas, atos mas. We mencret. Wah, pasea tak. Gara-gara naon teh? Nya, ari orang supirna orang Sunda. Maksudna naon atos teh? Geus acan. Ari kenek orang Jawa, atos teh teu asli keur mencret disebut atos mencret cenah kitu. Pan jadi pasea. Nah, konsensus. Nggak ada kesepakatan dulu, itu ngomong di mana heula. Nah, makanya konsensus ini penting supaya komunikasi lancar. Nah, tetapi dalam satu kondisi nanti akan ada kalimat-kalimat yang muncul memiliki makna yang lain. Nah, makanya untuk menjaga kesalahpahaman dalam memahami kalimat lahirlah kaidah yang tadi. Maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Setiap lafaz yang diungkapkan, tujuan dari kalimat itu supaya nyambung, supaya tidak keliru, ikuti niat orang yang melafadzkan kalimat tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ada dua kemungkinan. Bisa dengan cara langsung bertanya kepada orang yang ngomong, langsung ditanyakan. Seperti dulu ada sahabat yang bertanya tentang apa? Tentang ayat surat Al-An'am.
alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezoliman, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan juga orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, ketika mendengar kata-kata tidak mencampur adukan keimanan dengan kezoliman, sahabat kaget. Kenapa kaget? Karena kata-kata zulmun bagi orang Arab itu maknanya sangat terkenal. Artinya apa? Semua perbuatan yang merugikan orang lain, semua perbuatan jahat itu bisa dikategorikan zulmun. Bahkan termasuk buka pikiran ku aing seta orang naon orang cailan. Teteh kasup zulmun teteh. Nah, begitu mendengar ayat tadi sahabat bingung. Kenapa bingung? Karena dalam ayat itu keimanan tidak dicampur dengan kezoliman menjadi syarat mendapatkan keamanan dari Allah dan mendapatkan petunjuk. Padahal kalau dipikir-pikir, siapa orangnya yang bisa lepas dari berbuat zolim? Ya kan? Karena kan tadi pokoknya bukan niat goreng patut tuh, itu kasus zulmun. Sabager-bagernya jelema pak, ayat itu bersih tina rencana baik, rencana buruk, ayat itu mualai. Sabager-bagernya jelema pasti dia melakukan sebuah kesalahan. Tete-tete zulmun tete. Makanya begitu mendengar ayat itu, sahabat langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, silakan Anda perintahkan apapun kepada kami. Tapi ayat yang ini, maaf, kami tidak bisa mengamalkan. Kata Nabi, kenapa tidak bisa mengamalkan? Berat, cina berat. Kenapa berat? Iya, karena ke dalam ayat ini disebutkan. Kalau ingin mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah, maka tidak boleh mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Fa'ayuna lam nazlim. Padahal siapa di antara kami yang bisa lepas dari perbuatan zalim? Seolah-olah sahabat juga menunjuk kepada Nabi, Anda juga kan menentu mustahil. Kan Anda yang mengatakan al-insanu mahalul khotawat nisya. Manusia tempatnya dosa dan lupa. Sedangkan zolim, perbuatan dosa, termasuk perbuatan zolim juga. Nah, mendengar jawaban pertanyaan seperti itu, Nabi mengatakan, laisa kama kulta. Kalimat zulmun di sini macam tidak seperti yang kamu maksud. Karena zulmun di sini mah maksudnya apa? Seperti yang dinasihatkan Luqman kepada putranya. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang dimaksud syirik dulu di sana adalah apa? Perbuatan syirik. Jadi yang dimaksud Allah dengan ayat itu apa? Jangan mencampur adukan keimanan kepada Allah kepada dengan syirik. Itu maksudnya. Nah, ini bagai ini cara apa? Cara memahami maqasidul lafzi. Jadi bisa jadi dengan cara apa? Bertanya langsung kepada orang yang ngomong. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita pahami tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh orang yang ngomong. Nah, yang kedua, bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara melihat siyakul kalam. Susunan kalimat, Pak. Bisa Bapak yarek nanyakeun era tenang bisa lihat siakul kalama susunan kalimatnya, karena bisa jadi kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya menunjukkan kepada makna yang dimaksud. Contoh misalnya bunya siga kalimat pajeng bu, ada kalimat pajeng artinya apa bu? Payung atau laku? Laku atau payung? Tuh bisa laku bisa mana nularas? Dua nana. Mana no mana arti no asli? No asal mana arti no asal? Payung atau laku? No asal, no asal arti no asal. Dua nana asal. Dua nana asal. Jadi payung asal. Payung ge asal. Nah, makanya dalam kondisi seperti ini kan mesti ada kejelasan. Bagaimana caranya? Bisa dengan cara bertanya langsung atau lihat susunan kalimatnya. Jadi kalau saya mengatakan pajeng, tah, naon maksud apa? Bang? Lamun abi nyebatkeun, kalau saya mengatakan pajeng, naon tah maksudna? Nya naon nu pasti
Cek siapa jen? Ya matakna lamun abi jebutkeun pajang wungkul tos jelas teh acan. Nyana atuh bet maksakeun ngajawab. Apa tadi ge cek abdi ge lamun teu jelas taroskeun ka nu nyariosna atawa tingali siakul kalamna. Saya mengatakan pajang. Naon maksudna? Tah jelas kan? Jadi kudu kumaha? Nya sok atuh taroskeun. Nya kan tugas ibu jeung bapak teh eta lain kalakah maksa payung. Payung. Mau beres-beres mending tanyakeun langsung. Naon ustad maksudna? Langsung. Sabab lamun teu kitu engke bapak tebak-tebakan. Tangke nimbulkeun hoax biasana teh nu kieu di antaranana. Membaca sebuah kalimat yang belum jelas atau memiliki makna yang bersayap tapi kita tidak memastikan kepada orang yang nulis atau yang mengucapkan langsung. Naon masing-masing we bawa kepikiran sorangan. Disimpulkan we ku sorangan, disebarkan we deui, jadi we masalah. Matak supaya tidak terjadi hoax bagaimana? Tanyakeun langsung kana ngomongna. Nya cenah era cenah ditanyakeun mah perhatikeun atuh siakul kalamna. Aya teh siakul kalamna, kalimat sebelumna? Tidak ada. Sesudahnya? Jadi kumaha tuh? Tah kitu, taroskeun. Lamun naroskeun isin, kemudian kalimat sebelumnya tidak ada, kumaha? Geus we cicing. Tong ilu ngeser, tong disebarkeun deui. Lamun disebarkeun deui bahaya. Tos we cicing tah siga kieu caricing we geus. Geus. Nah, tanyakan. Kalau tidak ditanyakan, lihat syakul kalamnya. Kumargi hujan, sim kuring ngabantun pajang. Cik, naon pajang dirinya, Bu? Di mana apal payung, Pak? Tah, aya korinahnya, Pak. Aya petunjuk tina siakul kalam. Tina susunan kalimatna. Naon kata petunjukna teh, Pak? Hujan. Kumargi hujan, sim kuring ngabantun pajang. Maknya ngabantun payungnya, Bu nya. Payung didinya mah. Di mana apal payung? Para ibu teu dibejaan ku abdi. Ningali siakul kalamna, susunan kalimatna. Aya kecap hujan didinya anu menunjukkan kepada makna yang dimaksud. Kumargi hujan, icalan pajang teu pajang. Cik, lieur teu, Pak? Ahmanya lieur. Akhirnya. Teu kawe. Manya lieur kitu gampang ge. Kumargi hujan, icalan pajang teu pajang. Make jeung lieur sakitu direndengkeun kecap pajang lamun bapa merhatikeun siakul kalam moal lieur. Icalan pajang teu pajang, pajang nu kahiji naon? Di mana apal payung? Teh nya kana hujan. Eueuh bukan jeung hujan ieu mah. Tah watakna ge. Pada pertanyaan nu kahiji hujan jawabanna, nu kadua ge hujan lain kitu. Kumargi hujan, icalan pajang. Tah, pajang nu kahiji naon ieu? Di mana apal payung? Tina kecap icalan. Awas lah tina kecap hujan ya, kada pada tadi nu kahiji hujan jawabanna, nu kadua ge hujan. Perhatikeun siakul kalamna. Tak urang ge bakal ngalaman kitu kita akan membaca kalimat yang sama tapi alasan bisa beda. Kesimpulan bisa sama tapi alasan beda, tergantung siakul kalam. Icalan pajang teu pajang, teh teu pajang naon ieu? Payu, di mana apal payu? Icalan. Tah eta teh korina. Makanya lamun bapak maca buku nyapanya tong satengahna tamatkeun heula berita teh kegeus tamat simpulkeun. Sabab lamun maca can tamat geus disimpulkeun bising salah. Atau lamun bapak ngadangu pangajian tong wakasare. Kitu mulanya maksudna. Nya kayak kadinya kayak kesimpulan tong wakadunutan. Tamatkeun heula. Kayak bising bapak jeung ibu salah nyimpulkeun. Karena bisa jadi penjelasan ustad teh ayat di awalna keneh atau engke di tungtungna. Tah urang teh kadang-kadang mimitina tunduh tengahna peureum tungtungna sare. Jauh nyimpulkeun we tah eta. Maqasidul lafzi ala niyatil lafzi.
Contoh misalnya Al-Qur'an. Fawailul lil musallin. Naon artinya teh, Bu? Maka celakalah orang-orang yang salat. Heup, lamun nepi ka dinya macana. Berarti nu salat cilaka teh, Bu? Cilaka. Nu teu salat? Manya henteu atuhnya cilaka nu salat wae cilaka ah manya. Kesimpulan teh jadi kitu, Pak. Lamun nu salat wae cilaka nu teu salat ge? Cilaka. Nabi rek naros mending teu salat cilaka, mending salat cilaka. Iya, pertanyaan yang dua, buah. Ya, kalau hanya membaca ayat itu saja, kesimpulannya bisa jadi nu sholatnya cilaka. Matak ning sholat cilaka, mending teu sholat cilaka. Ya, mending teu sholat cilaka, pugu-pugu cilaka na. Yang mana sholatnya cilaka, nyeruginya banyak. Mending teu sholat, tapi cilaka daripada sholat nya bapaknya kudu sholat gila sok nya cilaka iya mah geus puguh teu sholat cilaka ge nya iya mah nya sholat nya cilaka tuh mending mana tuh kan mending liurnya mati. Nah makanya untuk memahami apa yang Allah ungkapkan baca ayat sebelumnya atau baca ayat sesudahnya. Matana dina ayat samemena dibaca nya bunya. Naon teh ayat kahijina teh? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil fawailul lil. Tuh. Terus kahijina naon? Alladzina hum an sholatihim tah geningan. Dibaca tuluyana mah jelas ternyata nu cilaka teh lain salat nu mana wae. Tapi alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang salatnya lalai. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang salatnya riya. Naon riya teh? Riya teh ingin dipuji, ingin dilihat hai oleh selain Allah. Tangke riya teh naon kabalikanana, Bu? Ikhlas. Jadi kabalikan tina ikhlasnya naon? Ria, lain kapaksa, awas. Kapaksa mah kabalikan tina ridho. Lamun ridho, kebalikannya kepaksa. Lamun kapaksa, ridho. Lamun ikhlas, tah eta. Di urang mah ikhlasnya jadi kapaksanya kebalikannya teh. Nah, dan diartikan ikhlasnya ridho atau di urang mah. Eta sok aya paribasa, itu ikhlas tuh mere teh. Kita mah lain ikhlas, kita mah ridho henteu. Abi ikhlas sudah di penjara, cek bangsat pak. Cek lamun bangsat di penjara nah ikhlas menang pahalamu apa? Nah, apa ikhlas? Pan ikhlas teh syarat diterima amalnya pak. Kan amal syaratnya diterima teh dua syaratna ikhlas yang bener. Aina ya bangsat ditewak. Tadinya aina di bener ku KPK. Tuli sebutkan ti petiluna mah bisingnya ho kabeh. Tewak ku KPK diwawancara saya ikhlas ditewak tah jelek amun bangsat ditewak terus dikapenjarakeun nyebut ikhlas menang pahala moal apa ikhlas pak tuh nya jadi pabeulit teh ieu cai begieu kata-kata teh perlu diluruskan karena tadi kata-kata teh arbitrer bebas dicomot bebas dipake matak ikhlas diartikeun jadi ridho. Ikhlas diartikan jadi gratis di orang mana? Pan jadi gratis ikhlasnya deh. Mata diajak ikhlas mana lulus ya pak? Pak ayah proyek pak di mana? Jakarta siap. Tapi proyek ikhlas? Hah ikhlas? Kela ikhlasnya? Ah sih nama ikhlas mah mau waka cerita. Kenapa tadi balik ikhlas jadi teis tersemangat? Dan diartikan ikhlasnya gratis tadi bayar. Tapi pak kalimat arbitrer teh. Nah tapi kalau kalimat itu muncul dari seseorang, maka maqasidnya harus kembali kepada niat yang melafadzkan kalimat itu. Ikhlas dina hartian menjadi syarat sah diterima ibadah mah ikhlas anu disebutkeun ku Allah. Karena Allah yang menyuruh ikhlasnya Allah, maka definisi ikhlasna ulama wa karab sorangan. Maka harus maqasidul lafdi ala niyati lafid.
Karena Allah yang memerintahkan ikhlas di sini, maka makna ikhlasnya harus mengikuti maksud Allah. Tah, maksud Allah ikhlas di dima apa? Kebalikan dari riya. Apa riya itu? Ingin dilihat oleh selain Allah. Sum'ah, ingin didengar oleh selain Allah. Berarti ikhlas mah ingin dilihat dan dinilai hanya oleh tuh. Berarti ikhlasnya gratis ente? Ente, jaksa gratis. Ikhlas mau dibayar. Ngan dibayar, nah, hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taeta ikhlas. Makanya sahabat mah ikhlasnya saramangat. Nah, ada puguh pahalana. Buku bayarana. Puguh apa pamrihna. Ari urang mah ikhlasnya jadi teh saramangat. Nah, ada teka hati pamrihna. Dari bejakeuna ge teu meunang pamrih cenah ikhlas mah, matak teh saramangat. Sok salat berjamaah pareup-pareup tadi urang. Patukang-tukang da tekap tepuku atuh ikhlas teh. Ari sahabat mah saramangat da jelas pahalana. Sing saha nu ngaji sapaling hareup maka pahalana naon cenah? Seperti berkurban dengan unta nu salat maaf yang salat tu salat. Yang sab kedua pahalanya seperti berkurban dengan sapi. Yang sab ketiga seperti dengan kambing. Jelas pamrihna teh. Matak sahabat mah paboro-boro dihareup teh. Aye di urang mah geus diharap kata rukang. Geus diharap aya budak kade. Kareup. Budak kareup, bapa mundur. Aya budak kareup, kareup. Bapa mundur. Hayo we mundur tutul di deukeut pantau we bapa mah. Jadi beja teh, Pak, majang ka payun. Abi mah caket di dinya bumina cenah. Jadi salawakeun jeung naik angkot salat teh, Pak. Kenapa? Tidak jelas ta eta. Jadi istilahnya apa? Maknanya harus jelas. Maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Makanya dengan ayat selanjutnya jelas bahwa orang yang sholatnya celaka itu ketika sholatnya sahun lalai, yang kedua yuroun, sholatnya itu riya, ingin dilihat oleh manusia, teikhlas sholatnya. Maka dengan ayat ini kita bisa memahami apa dari kalimat yang Allah maksud. Nah, termasuk tadi contoh kalimat kafirnya, Pak. Makanya kata-kata kafir kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, itu Allah gunakan untuk hal yang positif dan negatif. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah, Pak, ayat 256. Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Karena antara yang sesat dengan petunjuk itu sudah jelas. Mata cik Nabi tinggal tanyakan we karena hati istab di kolbaka. Dages nyaho ite alus, ite goreng. Ngan eno, ya alus, nah tadi kerjakan, atuda. Ya goreng, nah dipigawe, atuda. Jadi atuda menyebabkan bingung. Dak petunjuk dengan kesesatan sudah jelas. Ini hak, ini batil. Hak terkerjakan, batil tinggalkan. Mata tekudu dipaksa. Kembali kepada diri masing-masing. Nah, kalimat selanjutnya ini yang unik nih. Famayak furbitoguti wa yu'min billahi faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lan fisoma laha. Perhatikan kalimatnya, Pak. Famayak fur bitoguti. Dan barang siapa yang kufur kepada togut, wa yu'min billahi dan beriman kepada Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat, lan fisomalaha, yang tidak akan pernah lepas. Nah, dari ayat ini kalau Bapak jeli, Allah memuji dengan kata-kata, maka orang itu telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Itu siapa, Pak? Nu berpegang teguh kepada tali yang kuat, jelema nu iman, jelema nu kufur. Sebalikan deh. Barang siapa yang kufur kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Saha? Yang iman, yang kufur. Tuh,
kalimat lagi, barang siapa yang kufur kepada togut dan beriman kepada Allah, saya makan tahu dan tempe. Cik, lu dimakan naon tah? Tuh, dua nanya, Pak. Barang siapa yang kufur kepada togut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Saha yang telah berpegang teguh teh? Nu kufur nu iman? Dua nana. Nu kufur jeung nu? Berarti kufur teh saya awon. Ke unggeuk teh saya awon, Pak. Tuh, mata kena ge nya. Mata kalimat kufur itu cek abdi ge kalimat netral. Kalimat yang tidak menunjukkan positif dan negatif. Kenapa? Karena kufur itu artinya menutup. Sama seperti kata-kata iman. Ini juga kalimat netral. Tidak menunjukkan positif dan negatif. Hartina iman teh mempercayai. Mempercayai saha? Saha we. Menolak saha? Tuh, mata tangke. Positif dan negatifnya kalimat ini tergantung kalimat selanjutnya. Kufur kasaha, iman kasaha. Makanya kenapa kufur dan iman dalam ayat ini dua-duanya dipuji? Karena yang pertama kufur kepada togut, non togut teh, ari togut teh yang disembah selain Allah disebutnya togut. Jelamun ibu lebih nyaa lebih taat kene ka duit daripada ka Allah, teteh duit teh jadi naon? Togut. Atau ibu lebih sieun ku salaki daripada ku Allah, tah salaki teh jadi naon? Togut. Ya itu. Jadi togut itu teh itu. Ulah kabayang togut teh patung we tidak. Pokoknya sesuatu yang disembah selain Allah, itulah togut. Disembah teh kumaha bentukna? Tidak mesti ibu kudu sujud ka suami. Termasuk ketika ibu berbenturan hukum Allah jeung kahayang salaki, leuwih dituturkeun kahayang salaki, tah ieu teh salaki dianggap naon? Togut teh. Makanya waktu itu Adi bin Hatim protes kepada Nabi. Karena kan dina Quran disebutkeun cenah orang-orang Nasrani itu menyembah rahib-rahib mereka. Padahal Adi bin Hatim kan mantan rahib, mantan pendeta, asa teu rumasa gitu disembah. Makanya protes ya Rasulullah, bagaimana cara disembah? Kami, saya tidak merasa disembah. Ketika saya jadi pendeta, itu saya disembah, saya jadi sujud-sujud. Nah, kata Nabi, Nabi bertanya, bukankah ketika kamu berfatwa halal, berfatwa haram, kemudian bertentangan dengan aturan Allah dalam Injil, yang dituturkan siapa? Injil atau para rahib? Ya, cenah para rahib, tah itulah. Maka ketika rahib dituturkan hukumna padahal bertentangan dengan Allah, maka pada saat itu rahib disebut disembah. Tete-tete togut. Jilamun bapak lebih nurut kena ka ustad daripada ka Allah, tak ustadnya jadi naon. Nah gitu. Itu togut itu begitu. Nah, kata Allah siapa yang kufur kepada togut. Matakna positif, ya ma'alus. Dan beriman kepada Allah. Berarti bagus. Kenapa? Karena imannya kepada Allah. Jadi kata-kata kufur dan iman jadi positif dan negatif bukan karena kata-kata kufurnya. Bukan karena kata-kata imannya, tapi siapa objek kufur dan objek imannya. Orang yang kufur disebut kafir. Isim fa'ilna teh kadina bahasa Arab kitu, Pak. Lamun rek nerangkeun kalimat teh kudu loba kalimat ganti we bentuk kalimatna. Kafaro kufur, jelema nu kafir kafir. Orang yang melakukan kufur disebut kafir. Iman pekerjaannya. Orang yang melakukan keimanan disebut mukmin. Makanya kata-kata iman dan kufur sebetulnya tidak ada kaitan dengan positif dan negatif. Buktinya Allah menggunakan kata-kata kufur untuk sesuatu yang positif. Allah menggunakan kata-kata iman untuk sesuatu yang negatif kalau objeknya keliru. Matak mending iman ka togut, mending kufur ka Allah. Dikandi. Mending kufur ka Allah, Bu, mending iman ka togut. Ya,
jauh nu mending ieu mah. Kufur ka Allah salah. Iman ka tagut salah. Kuduna iman ka Allah kufur. Jadi ibu daek disebut kafir ku abi. Tu naudzubillah we. Ya Pak, nah da boga dina pikiran tibahala kafir teh negatif we gitu. Pacak abi tadi kafir teh tergantung objekna. Lamun ibu kufur, ari ibu katogut iman atau kufur? Ibu katogut percaya teu? Nya eta teh kufur eta teh. Kusawa ibu teh kufur disebutna naon? Kafir. Kafir katogut. Seperti mukmin ka Allah, maka dua-dua kalimat ini tidak menunjukkan negatif, alus dua nanake. Malah kudu kitu. Karena ada orang yang percaya kepada Allah tapi katogut oge percaya. Masih kene syirik kana kitu. Nu hade mah ka Allah iman bari katogut kufur. Maka kata-kata kufur sebetulnya tidak ada sedikit pun kata-kata yang isinya melecehkan atau menghina orang lain. Bahkan orang kafir lagi dat eunu protes ya Pak. Sok cek ku Bapak, aya orang kafir protes disebut kafir. Dan teu hare-hare. Malah orang kafir mah justru saya teh harus kafir cenah. Dalam mun teu kafir berarti saya percaya ka Islam atuh karena cenah saya mamuluk agama Hindu. Kunaon saya buat malah milih Buddha? Matak saya milih Buddha teh saya teh kufur ka Islam gitu. Matak cenah naon salahna cek saha? Cek orang kafir. Jadi ini riwuh saha berarti. Tuh, matak nage. Nah, di dia penting nak maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Jadi ieu nu ngajieun keputusan untuk mengusulkan kafir diganjeun teh naon maqasidna ieu teh. Ieu teh maqasidna ilmiah atau politik? Apakah ada hubungan nanti dengan pilkada, pilpres? Nu bakal dicalonkeun bisa nolain orang Islam. Karena kan kata-kata kafir itu cukup mujarab untuk mempengaruhi umat Islam untuk tidak memilih pemimpin kafir. Matak ti ayeuna ngajieun narasina heula ye ngarake kalimat kafir teh teu usum kitu. Bahkan lamun urang merhatikeun jujurnya Pak, disebut kafir disebut non muslim mending mana? Hah? Mending kafir, non muslim mah tidak selamat hartina teh. Ari kafir mah nutupan, nutupan naon? Hate tina naon? Bisa ka Allah, bisa ka tagut, bisa kitu. Ai non muslim mah teu salamat, sok mending mana? Mending teu salamat mending kafir. Sabenerna kitu. Nya matana ge ah, da ada wa matak ada wa teu pati fokus kepada apa kepada kalimat kafir dan non muslimna. Yang saya pikirkan mah ieu jelema rek naon maksudna kikilan. Rek naon. Tapi raku itu teh jelema teu ngarti, pati teh ulama atuh. Ieu teh ustad. Jeung diputuskeun dina acara naon? Dina munas, piraku dina munas eueuh nu ngarti. Abdi mah ngarti pasti. Ieu teh ahli kitab bungkul. Tapi naha tiba-tiba kitu? Nyata ieu pertanyaanna teh aya naon? Siga kalimat teroris keukeuh we. Contohna teh lamun teu jenggotan, tarangna hideung, calanana yang cingkrang, terus ngaranna make abu. Nya kan di urang mah asa pake abu Islam ya Pak, kitu nya. Bahkan Abu Jahal ge kafir. Abu Lahab kafir deui. Kan di urang aya persepsi mun make abu jadi Islam, mata kudu make abu. Begitu nu ngabomna lain abu mah Pak, lain teroris, lain mah kejahatan. Nu mawa bedilna teh nya Pak nya galondrong harideung kitu nya di Irian Jaya disebut lain teroris eta mah. Naon eta mah? Separatis. Kata naon deui pangaranna teh? Ah pokoknya mah kitu we. Begitu bledug karena aya abuan tah ieu teroris. Sirahna naon? Sirahna cenah teh eta naon? Sirahna hideung tarangna. Ah ieu cenah ieu. Teroris. Jadi aya naon tidak abdi ge apal atuh. Dia tahu arti teroris itu apa kan? Sesuatu gerakan yang membuat orang ketakutan itu kan teror itu. Artinya siapapun orangnya ketika membuat orang lain ketakutan eta teh teroris. Kualamun kil, ayo ngumumkan bensin bakal naik isuk. Wah lebih kasarian bapak itu
Ternyata teroris teh nu kitu. Kasuk balikan deui. Bakal naik bensin 2 poe deui. Wah, tukang dagang bot-botan. Pedagang sararoak. Nah, sabar lamun bensin naik, ieu bakal naik, 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 naik. Itu ketakutan bukan? Nu kitu teror lain. Jadi teroris teh nu kitu. Kudu nama ngan nu ngumumkeun teh make abu teh pa. Jadi lain teroris. Nah, cuman yang lucu ya yang sekarang terjadi itu yang di mana? Selandia Baru. Itu tegas kan? Perdana Menterinya langsung ngomong ini perbuatan teroris. Baheula mah terak itu. Ieu langsung teroris disebutkeun ku Perdana Menteri Selandia Baru. Dari na TV kakarak TV One ngeliat itu disebut teroris, aksi teror. Jadi sekarang sudah mulai agak apa dibiarkan dibuaya, tapi di Indonesia masih keke terorisnya kudu Islam weh. Lamun lain orang Islam nu ngelakukeunna lain teroris, sanajan dia membuat ketakutan atau kekhawatiran. Tah siga kitu. Jadi kalau secara ilmiah sudah selesai. Nya kan kapara mah naon sih gorengna? Bahkan pa petani itu kan disebutna kafir oge dina Quran, disebutna kufar. Nah disebut kafir karena petani tukang naon? Nutupan binih ku taneuh. Nya kan menutupi kafaro itu. Bini tutupan ku taneuh, mata disebutna kafir. Petani teh kada tukang nutupan bini ku taneuh. Jadi palebah naon? Selesai. Tapi namni keukeuh atuh kudu diganti ku non muslim. Aya naon ya? Diberi duit sabaraha eta teh? Nepikeun ka maksa kacap kafir diganti ku non muslim. Ada agenda apa ini? Tawabruk, kalau agendanya ilmiah, agendanya ilmu sudah selesai, enggak ada masalah. Bahkan anu ngayak itu nggak ngabela kan kafir itu begini begini nyaning nyaho eta teh tapi nah tetap dipaksakan ya naon ya teh. Bahkan kalau tidak salah ini dukanya dengan ya dina berita na Menteri Agama sudah memberikan apa penjelasan, tapi tolong nanti dicek, katanya mushaf Quran akan ada revisi termasuk perevisian terjemah-terjemah yang sudah tidak pantas dan tidak layak untuk konteks Indonesia. Termasuk jenis surat Al-Kafirun nak diganti itu teh. Teh teh naon tuh kieu mata. Nah itu aya naon lebih kaki teh kitu teh nya banyak. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya Islam itu terkesan apa? Terlalu apa ya? Terlalu khawatir. Jadi borangan satik-satik sieun-sieun padahal naon kalimat kafir bet sieun. Jadi akhirnya kita tuh jadi penakut. Siga di TK aya apa nepikeun ka kade cenah yeuh. Kristenisasi geus asup ka TK-TK cenah ayeuna. Kumaha cenah di TK aya kristenisasi? Eta cenah melewat lagu cenah. Dina lagu pan aya lagu naon Bu? Naik-naik ke puncak gunung cenah teh kristenisasi cenah Bu. Cenah apalah naonna kristenisasi? Sok jeung ku usah dangukeun laguna naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi kiri kanan kulihat banyak pohon naon? Eta pohon cemara, eta pohon Natal cenah. Nah jadi kan adinya itu lain meni pobi gitu meni sieun ngadenge pohon cemara jadi Natal gerapa pancana eta teh pohon Natal cemara lain Natal eta mah tah lamun anu dina mobil pada sa dipake jadi minyak seungit teh eta mah pohon Natal eta mah lain cemara ya dina mobil ya beunya minyak seungit teu sada teh eta mah pohon Natal eta mah da geus aya rarambe-rambeana geus diukir di alus-alus aya lagu nu tadi mah lain pohon cemara. Bakal cina ayah dina lagunan balonku ada lima. Tapi cina geus mulai itu ngarusak Islam. Cina ngarusak Islam di belah mana? Nanya cacok cina perhatikan nyanyi na. Balonku ada rupa-rupa. Naon wae Bu? Merah kuning kelabu. Enon. Hijau kuning kelabu merah muda dan meletus balon. Nah bet nu hijau cina. Pan hijau teh Islam. Aduh yen wika kieu ya. Jadi akhirnya kita itu jadi apa? Jadi kumanya, jadi loba kasieun, jadi borangan hirup. Termasuk tadi gara-gara kafir jadi kudu diganti Al-Qur'an. Makanya kaidah yang tadi yang sangat sederhana dan pendek itu saya pikir cukup untuk apa? Minimal kita tercegah terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang keliru. Jadi kalau kita baca tulisan, mendengarkan sebuah penjelasan maqasidul lafzi ala niyati lafid supaya tidak kemana mendi, supaya tidak ngaco, supaya tidak liar pemahamannya, lebih baik ikuti niat orang yang melafadzkan kalimat itu.
Karena bisa jadi kesimpulan kita tidak sama maksudnya dengan yang dimaksud orang itu. Karena nanti kalau itu sudah keliru, nanti kita salah menyimpulkan, salah bersikap. Mun salah menyimpulkan dan salah sikap, yang rugi siapa? Semuanya. Makanya harus hati-hati. Nah itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu. Minimal kita bisa lebih hati-hati lagi dalam mendapatkan informasi, baik melalui tulisan ataupun melalui apa pembicaraan, sehingga kita tidak mudah terprovokasi, tidak mudah menyebarkan hoax, apalagi sampai menambah-nambah berita sehingga semakin kacau makna dan tujuannya. Dan kita bisa lebih bijak dalam menggunakan setiap media yang kita gunakan, dan kita menjadi orang yang tidak menjadi bagian dari kebohongan dan juga kehancuran itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.